الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته إن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كيرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai pada kesimpulan kemarin ya. Bahwa mu'taqad yang kita pelajari yang jumlahnya berapa? 64 semuanya terkumpul di dalam dua kalimat syahadat, terkumpul di dalam maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita akan dituntun bagaimana cara memasukkan 64
keyakinan tersebut ke dalam dua kalimat syahadat. Karena perlu kehati-hatian di dalam memasukkan akidah ini ke dalam dua kalimat syahadat. Banyak sekali kelompok-kelompok atau orang-orang yang menjadi penterjemah kitab tauhid, tapi tidak didasari dengan memahami ilmu yang menjadi pokok pembahasan seperti kitab Syarah Sanusiyah, seperti Syarah Ad-Dasuki. Maka ketika mereka menerjemahkan kitab-kitab tauhid, maka penerjemahannya bisa sampai pada salah menempatkan cara untuk memasukkan akidah yang 64 ini ke dalam dua kalimat syahadat. Maka kita akan diajarin gimana cara yang benar, gimana cara yang tepat agar betul-betul seluruh kalimat tersebut terkandung maknanya i'tiqad yang sudah kita pelajari. Masuk dalam bab pembahasan pembagian kalimat tauhid. Di bawah ini adalah perincian akidah yang sesungguhnya, artinya perincian akidah yang benar, bahwa semua akidah, semua i'tiqad, semua pedoman yang jumlahnya 50, berarti ini jumlah yang pertama, jumlah yang masuk di dalam kalimat la ilaha illallah, itu jumlahnya ada 50. Maka jumlah itu terkumpul dan difahami dari pembagian definisi ketuhanan yang berisi dua macam definisi. Kita sudah bahas kemarin, apa sih yang namanya Tuhan? Oh, Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan dia. Itu namanya Tuhan. Nah, kalau diambil dari makna yang separuh, banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Maka sering disebut namanya As-Somad. Kamu sering baca Qul huwallahu ahad Allahus somad. Apa itu As-Somad? As-Somad itu adalah yang bisa memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya. Sesuatu yang dibutuhkan oleh yang lain seringkali disalahpahami. Seperti apa contohnya? Orang butuh air. Semua orang butuh air. Maka kedudukan air bisa berubah menjadi Tuhan. Karena air dibutuhkan oleh semuanya. Matahari dibutuhkan oleh semuanya. Maka matahari bisa berubah menjadi Tuhan. Kalau hanya diambil dari separuh definisi. Uang. Orang membutuhkan uang,
Maka ada yang menuhankan uang. Uang dianggap Tuhan. Kenapa? Bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Padahal makna Tuhan tidak hanya diambil dari separuh makna, harus pada seluruh makna, atau dua macam definisinya disempurnakan. Apa itu? Ya, dia harus zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Apa sih yang tidak dibutuhkan oleh Allah? Nanti akan kita bahas. Kenapa dia tidak butuh? Kita akan nanti perjelas, hingga makna ini, definisi ini akan mengeluarkan segala sesuatu yang diciptakan. Kenapa? Karena perkara yang diciptakan masih membutuhkan sesuatu. Maka yang diciptakan tidak bisa menduduki posisi ketuhanan. Oh, dia diciptakan, dia ditempatkan, dia diurusin, dia bagaimana dia bisa menduduki posisi ketuhanan. Sedangkan ketuhanan itu harus yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Jadi dari dua definisi ini, maka kita akan mencoba memasukkan 50 akidah ke dalam dua macam definisi. Definisi yang pertama yaitu disebut dalam istilah ilmu tauhid, namanya definisi istighna atau maha kaya atau tidak membutuhkan segala sesuatu. Amma iftiqaruhu, amma istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwah bahwa yujibulahu ta'ala al-wujudu wal-qidamu wal-baqa'u ila akhir sifat. Istighna atau makna yang disebut maha kaya itu menunjukkan Allah itu diberikan sifat atau diberi definisi zat yang tidak membutuhkan sesuatu. Maka dengan definisi ini, dengan keadaan ini, maka wajib bagi Allah itu memiliki beberapa sifat. Apabila sifat-sifat ini kurang sedikit, kurang satu saja dari dirinya, maka dia tidak akan menjadi zat yang maha kaya. Pasti dia masih membutuhkan sesuatu. Maka sifat-sifat ini yang mau kita pedomani, hingga kita menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyembah kepada Allah, kita diperkenalkan kepada ketuhanannya Allah, dan kita difahamkan bahwa Allah wajib pada dirinya memiliki 11 sifat. Yang pertama yaitu sifat wujud, terus qidam, terus baqa, terus mukhalafa lil hawadis, terus qiyamu binafsi. Tambah lagi sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Tambah lagi sifat samian, sifat basiron, dan sifat mutakalliman. Jadi dari 20 sifat yang kita sudah pelajari, sifat yang wajib bagi Allah, 11 sifat menunjukkan Allah maha kaya. 11 sifat menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Lah, yang 9-nya kemana? Oh, yang 9-nya akan kita masukkan pada definisi yang kedua, yaitu definisi iftikor. Artinya Allah
itu zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu, maka wajib pada Allah memiliki 9 sifat hingga lengkap. 20 sifat itu kita bagi 2. Yang satu menjadi 11 sifat, yang satu menjadi 9 sifat. Yang 11 sifat menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Terus mau kita buktikan. Ya, harus punya bukti dong, bukan terus oh pokoknya Allah itu wajib begini, nanti akan sama dengan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh agama-agama lain kepada umatnya, kepada pemeluknya. Umat-umat lain itu mengakui sesuatu sebagai Tuhan itu hanya dengan modal doktrin atau pemaksaan paham, bukan pemberian argumentasi. Sedangkan kita diwajibkan tiap-tiap orang Islam itu punya argumentasi, punya alasan, punya pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya, bahwa Tuhan itu hanya Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Ini kita diajarkan untuk mengetahui kenyataannya, bukan pokoknya Allah Tuhan, awas jangan nyembah yang lain Allah. Bukan dengan dipaksa. Kalau masih kecil, mungkin anak-anak kita memang kita doktrin. Siapa Tuhan Pak? Allah. Sembah Allah. Kerjakan perintahnya Allah. Jangan langgar larangannya Allah. Kita doktrin. Tapi setelah dia mulai dewasa, maka kita berikan mereka argumentasi, alasan bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Bukan hanya dianggap sebagai Tuhan, tapi betul-betul dia adalah Tuhan. Maka apa dalilnya? Yang pertama, sifat Allah memiliki, Allah bersifat dengan sifat wujud yang menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, yang menunjukkan Allah Maha Kaya. Pertama, dia bersifat wajibul wujud. Apabila Allah tidak wajibul wujud, karena adanya cuma 2, wajibul wujud sama apa? Jaizul wujud, itu dong. Wajibul wujud itu Allah, jaizul wujud makhluk. Kita semua ini wujud, tapi wujudnya jaiz. Boleh saja wujud, boleh juga tidak. Jadi keadaannya harus ditetapkan salah satunya, Allah itu wajibul wujud, apa jaizul wujud. Oh, kalau Allah tidak wajibul wujud, dibacakan di situ ada apa itu terusannya? Apa terusannya? Kalau Allah tidak wajibul wujud, maka pasti dia, hah? Apa? Itu dibaca. Kalau Allah tidak wajibul wujud, maka dia tulisannya ada enggak di situ? Ada. Coba dibaca. Kalau Allah tidak wajibul wujud, maka pasti Allah, hah? Ente baca enggak? Mana? Coba dibaca. Apabila Allah yaiz, maka pasti Allah itu baru.
Kalau Allah tidak wajibul wujud, maka dia jaizul wujud. Sudah itu cukup dulu. Hah? Ada enggak? Jaizul wujud. Kenapa? Karena memang adanya cuman dua. Wajibul wujud sama jaizul wujud. Nah, kalau Allah itu jaizul wujud bagaimana? Kalau Allah wujudnya jaiz, maka Allah pasti baru. Gitu dong. Jangan kalau Allah enggak wajibul wujud berarti baru. Enggak. Kalau Allah enggak wajibul wujud, maka Allah itu jaizul wujud. Kalau Allah itu wujudnya jaiz, maka keadaannya Allah pasti baru. Gitu. Jadi ada urut-urutannya. Cara berpikir kita biar urut, biar jangan loncat, biar tertib namanya. Ini cara berpikir yang benar. Kalau Allah tidak wajibul wujud, berarti Allah jaizul wujud. Kalau Allah jaizul wujud, berarti Allah pasti, wujudnya Allah pasti baru. Nah, kalau apabila wujudnya Allah baru bagaimana? Kalau Allah wujudnya baru, pasti butuh diciptakan. Kalau Allah butuh diciptakan bagaimana? Berarti hilang kemahakayaannya, gitu. Hilang sifat istighna. Hilang sifat dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan itu mustahil. Nah, kalau kita jaizul wujud, Allah juga jaizul wujud. Lah, yang wajibul wujud siapa? Enggak ada. Hah? Gimana? Kok jaiz semua gimana? Hah? Kalau kita jaizul wujud, maka Allah wajibul wujud. Terus begitu dong. Kalau Allah juga jaizul wujud, lah kok jaiz semua lah yang wajib siapa? Kalau jaiz semua berarti diciptakan semua. Lah kalau diciptakan semua lah penciptanya mana? Kan harus begitu. Ini tartibnya akal berpikir. Jadi kalau ada orang filsafat, orang-orang ateis yang mengatakan ya muncul sendiri, itu pikirannya sowak, gitu, error. Ya, jadi kita tahu urut-urutannya. Tidak mungkin jaizul wujud itu menciptakan dirinya sendiri. Dan tidak mungkin jaizul wujud itu saling jaiz yang satu menciptakan jaiz yang enggak bisa. Yang menciptakan harus wajibul wujud. Jadi dalil ini, Allah itu tidak butuh segala sesuatu. Kenapa? Yang pertama, Allah punya sifat wajibul wujud. Maka dia tidak butuh kepada yang menciptakan. Nah, selainnya wajibul wujud apa? Jaizul wujud. Kalau jaizul wujud bagaimana? Kalau jaizul wujud, wujudnya pasti baru. Nah, wujud yang baru bagaimana? Wujud yang baru itu ya pasti butuh diciptakan. Maka seluruh alam ini wujudnya baru, maka seluruh alam ini butuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya butuh diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada makhluk memunculkan sesuatu keadaan makhluk yang lainnya. Tidak bisa makhluk mematikan makhluk yang lainnya. Tidak bisa makhluk memunculkan makhluk yang lainnya. Tidak bisa makhluk merubah keadaan makhluk yang lainnya, enggak bisa.
yang bisa merubah, yang bisa memunculkan, yang bisa meniadakan, itulah wajibul wujud. Terus yang kedua, Allah wajib bersifat kidam. Apa buktinya? Apabila tidak wajib kidam, maka pasti kalau enggak wajib kidam pasti baru. Kenapa? Karena wujud cuma ada dua. Apa? Berawal dan tidak berawal. Ya. Adanya cuma dua. Kalau yang pertama kita bahas wajibul wujud dan jaizul wujud, yang kedua kita bahas berawal dan tidak berawal. Maka Allah harus salah satunya. Allah itu berawal atau tidak berawal. Kalau Allah berawal, bagaimana? Kalau Allah wujudnya berawal, maka pasti Allah baru menciptakan. Kalau Allah wujudnya baru, bagaimana? Kembali ke atas. Yang namanya barang baru pasti butuh diciptakan. Berarti Allah itu wujudnya enggak mungkin baru. Kalau begitu pula Allah wujudnya tidak mungkin berawal. Kalau begitu pula Allah wajib tidak berawal. Karena wujud sudah kita simpulkan adanya cuma dua. Berawal dan tidak berawal. Nah, yang tidak berawal itu yang bagaimana? Yang tidak diciptakan. Wujudnya enggak berawal, maknanya wujudnya tidak diciptakan. Kalau kita, karena apa? Berawal. KTP kamu ada awalnya enggak? Ada. Ada tanggal lahirnya ada. Ada mulainya berarti. Iya. Kalau tanggal lahirnya iblis kapan? Ada mulainya juga? Ada, masa enggak ada mulainya. Tanggal lahir Nabi Adam kapan? Hari Jumat tahun Wawu. Hari Jumat tanggal berapa? Belum ada tanggalnya. Pokoknya adanya hari Jumat. Ya, jelas kan? Jadi Allah juga wajib bersifat kidam. Dengan sifat kidam ini nampak Allah tidak butuh kepada yang menciptakan. Terus yang ketiga, yaitu sifat wajib Allah bersifat bako. Buktinya apa? Apabila Allah tidak bako, maka berarti Allah wujudnya boleh saja berakhir. Kembali kita simpulkan, wujud itu adanya dua. Berakhir, boleh berakhir, dan tidak boleh berakhir. Gitu. Wujud ada dua, wujud yang boleh berakhir dan wujud yang tidak boleh berakhir. Kalau wujudnya Allah itu boleh berakhir, berarti baru. Berarti Allah jaizul wujud, berarti dia berawal. Karena yang boleh berakhir siapa? Yang ada permulaannya. Tiap-tiap yang ada permulaannya, boleh saja ada akhirnya. Bukan wajib, bukan. Tiap yang ada awalnya, boleh saja ada akhirnya. Kalau yang tidak ada awalnya, ya tidak mungkin ada akhirnya. Allah wujudnya tidak berawal, maka wajib pula wujudnya Allah tidak berakhir.
Apabila Allah wujudnya berakhir bagaimana? Berarti wujudnya Allah itu baru. Kalau begitu Allah butuh kepada yang menciptakan. Karena wujud yang boleh berakhir itu jaizul wujud. Jaizul wujud itu diciptakan. Kalau Allah kok boleh berakhir, berarti dia jaizul wujud. Maka dia diciptakan. Akan hilanglah sifat istighna. Nah, kalau semuanya enggak ada yang istighna lah, yang istighna siapa? Allah iftikor, kita juga iftikor lah. Iftikornya sama siapa? Harus ada yang istighna. Harus ada yang tidak membutuhkan sesuatu. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga, jadi wajib Tuhan itu bersifat baqa, tidak berakhir. Dengan definisi ini kita bisa mengalahkan, kita bisa mematahkan, kita bisa apa? Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan yang dianggap oleh orang-orang selain agama Islam itu bukan Tuhan sebenarnya. Apa buktinya? Karena Tuhan yang mereka sembah boleh berakhir, boleh beranak, boleh berganti. Ini Tuhan apa? Tuhan kok beranak? Tuhan kok berganti? Tuhan kok warisan? Hah? Dari bapaknya ke anaknya lagi. Oh bukan, itu mah dewa. Nah, dewa sama Tuhan bedanya apa? Oh kalau dewa ini pembantunya Tuhan. Walah, malah ngaco lagi nih, Tuhan butuh pembantu lagi ya. Jadi eh? Jadi mengenal Tuhan, mengiktikadkan Tuhan, meyakini ketuhanan, harus ada prinsipnya, harus ada pedomannya agar kamu enggak mencela-mencela. Entar sebentar ini dianggap Tuhan, besok ganti lagi ini yang Tuhan, besok ganti lagi ini Tuhan, kok enggak ada prinsip ketuhanan bagaimana? Kita harus punya prinsip yang namanya Tuhan yang begini, gitu loh. Kalau sudah ketemu, oh yang begini ini hanya ini, ya sudah jangan lagi ngelirik-ngelirik yang lainnya, karena enggak mungkin ada lainnya lagi. Terus yang keempat yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu adalah sifat apa? Mukhalafah lil hawadis. Yang keberapa itu? Yang keempat. Itu wajib Allah berbeda dengan segala perkara yang baru. Wujud ada dua, kembali kita simpulkan. Adanya dia itu punya persamaan dengan yang lain atau tidak punya persamaan. Kalau makhluk dengan makhluk punya persamaan. Nah, kalau Allah dengan makhluk tidak punya persamaan. Gitu dong. Nah kalau Allah itu punya persamaan dengan makhluk, kalau Allah tidak wajib berbeda, berarti boleh saja punya persamaan dengan makhluk. Maka apabila Allah itu boleh punya persamaan dengan makhluk, berarti Allah seperti makhluk. Kalau boleh sama dengan makhluk, berarti seperti makhluk. Itu dong. Kalau ada makhluk boleh sama seperti Tuhan, berarti Tuhan seperti makhluk atau makhluk seperti Tuhan. Nabi Isa dianggap seperti Tuhan. Nabi Isa dianggap seperti Tuhan. Berarti ada dua kemungkinan. Tuhan seperti Nabi Isa atau Nabi Isa seperti Tuhan, begitu doang kan.
Karena yang namanya sama itu bisa dari dua arah. Suara kamu kayak Roma Irama umpamanya. Begitu nyanyi orang seneng, kayak Bang Roma suaranya. Kata kamu, enggak bisa, Roma kayak saya. Enak aja. Ya kan sama aja, namanya sama itu mau dilihat dari sisi mana juga boleh. Bang Roma suaranya sama kayak kamu atau kamu sama kayak Bang Roma gitu loh. Yang namanya sama itu bisa dari dua arah. Apabila Allah itu tidak wajib berbeda, berarti boleh saja punya persamaan. Kalau Allah boleh punya persamaan dengan makhluk, dengan perkara yang baru, maka Allah sebangsa dengan kita perkara yang baru. Apabila Allah itu sebangsa dengan kita perkara yang baru, maka berarti Allah itu juga baru. Dan Allah juga butuh diciptakan. Maka mustahil kalau Allah itu punya persamaan dengan perkara yang baru. Baik sama dalam zatnya, sama dalam sifatnya, sama dalam perbuatannya, ini mustahil. Tapi adanya Allah baru mustahil. Apabila Allah baru, maka Allah lemah. Apabila Allah lemah, maka pasti tidak akan mampu menciptakan alam semesta. Karena yang namanya makhluk itu semuanya lemah, tidak bisa menciptakan sesuatu yang lainnya. Tapi nyatanya alam semesta ini telah tercipta. Alam semesta telah wujud, kita semua telah wujud, maka pasti kita ini ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan kita pasti ya tidak sama dengan keadaan kita. Maka jadilah kesimpulan bahwa mustahil kalau Allah itu baru. Apabila Allah baru, maka butuh pada yang menciptakan dirinya. Apabila Allah, maka apabila batal butuhnya Allah pada yang menciptakan dirinya, maka jadilah kesimpulan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada sesuatu yang lainnya. Maka kita harus memahami tentang ini. Artinya ini dalil yang ringkas, tapi dalil yang jelas, menunjukkan bahwa Allah betul-betul Maha Kaya, Allah betul-betul istighna, bahwa sifat-sifat yang kita pelajari itu betul-betul wajib ada pada Allah. Ini jadi sifat pokok, sifat yang harus dipedomani. Kalau kamu belajar sifat yang diajarkan oleh orang-orang Wahabi seperti uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka keadaan yang harus kamu pelajari tidak akan bisa menemukan pedoman pokok tentang sifat Allah. Apa pedoman pokoknya sifat Allah? Kalau kamu harus mengimani semua nama-nama yang di Quran itu menjadi sifat-sifat Allah yang harus diimani. Allah punya tangan, tapi tangannya enggak sama dengan tangan manusia. Menimani Allah punya tangan tapi enggak sama dengan tangannya manusia, ini enggak punya keuntungan apa-apa di dalam menemukan definisi ketuhanan. Gitu loh. Hingga mereka enggak punya pedoman pokok untuk menemukan sifat ketuhanan, enggak ada. Artinya sifat pokok itu, dari sifat-sifat pokok itu akan jadi sebuah kesimpulan. Dengan sifat-sifat pokok ini jadilah makna ini, gitu loh. Dengan sifat-sifat pokok yang 11 jadilah makna
istighna. Allah tidak membutuhkan segala suatu, gitu dong. Terus yang ke berapa? Hah? 5, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Maknanya Allah berdiri sendiri itu maknanya tidak butuh kepada zat yang lain. Apabila Allah butuh kepada zat yang lain, berarti Allah itu sifat. Karena yang membutuhkan kepada sifat, kepada zat adalah sifat. Sifat yang 5, Allah itu wajib berdiri sendiri. Allah wajib istighna, wajib berdiri pada dirinya sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan diri yang lain. Allah berdiri pada dirinya sendiri, maknanya Allah tidak butuh diri yang lain. Nah, kalau Allah butuh diri yang lain bagaimana? Ya berarti seperti makhluk. Ya, seperti makhluk. Apa makhluk yang membutuhkan yang lainnya? Yaitu pada dirinya makhluk ada 2, zat dan sifat. Sifatnya makhluk sesuatu yang membutuhkan pada yang lain. Butuhin apa? 4, membutuhkan zat. Maka Allah tidak seperti itu. Kalau Allah seperti itu, maka dia membutuhkan yang lain. Dan itu menunjukkan Allah seperti makhluk. Maka Allah harus bersifat qiyamuhu binafsih, atau tidak berdiri pada wujud yang lainnya. Ini kita masuk azan isya, kita dengarkan azan sebentar, lalu kita lanjutkan lagi insyaallah. Allah.
Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wa riyal bijayi kabir muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai qiyamuhu binafsih wajib, Allah qiyamuhu binafsih mustahil, Allah berdiri pada yang lain. Kalau Allah berdiri pada yang lain berarti dia membutuhkan sesuatu. Kalau mau kita simpulkan, apa, pada diri sesuatu itu ada dua juga. Ada sesuatu yang berdiri sendiri, ada sesuatu yang berdiri pada yang lain. Sesuatu yang berdiri sendiri namanya zat. Sesuatu yang berdiri pada yang lain namanya sifat. Maka Allah bukan sifat. Allah itu adalah zat. Kalau Allah itu sifat, seperti anggapannya orang-orang Nasrani, seperti anggapannya orang-orang kejawen yang mengatakan manunggaling Gusti, yang mengatakan Tuhan bisa kemana saja, bisa ke sini, bisa kemari. Maka seakan-akan Tuhan itu adalah sifat. Dia tidak berdiri pada dirinya sendiri, tapi berdiri pada dirinya yang lain. Nempel ke sono, nempel kemari, nempel situ, nempel sini. Gak mungkin. Kenapa gak mungkin Allah itu sifat? Allah enggak mungkin sifat karena Allah itu wajib mempunyai sifat. Allah itu wajib bersifat. Nah, sesuatu yang bersifat namanya apa? Zat. Maka Allah itu wajib berdiri sendiri. Dia adalah zat yang tidak membutuhkan pada yang lain. Ya, jadi wajib sifat ini pula terhitung menjadi sifatnya Allah. Kalau sifat qiyamu binafsi hilang, enggak ada pada Allah, maka akan nampak Allah itu butuh pada yang lain. Berarti hilang sifat istighna-nya, maka dia bukan Tuhan kalau begitu. Jadi yang mengatakan Tuhan ada di nirwana, Tuhan ada di surga, ya, Tuhan ada di dalam hati, Tuhan ada di, berarti dia tidak berdiri sendiri. Maka itu mustahil kalau Tuhan itu membutuhkan sesuatu yang lainnya. Terus yang berikutnya, yaitu sifat sama, basar, kalam, samian, basiron, dan mutakalliman. Maka enam sifat ini adalah sifat yang wajib pada Allah. Apabila sifat yang enam ini tidak ada pada Allah, apa yang terjadi? Maka akan punya sifat kebalikannya. Kalau tidak ada sifat yang enam ini pada zatnya Allah, maka Allah akan punya kebalikan dari sifat itu. Kalau Allah tidak punya sifat, kalau Allah tidak bersifat dengan sifat melihat, maka Allah akan punya sifat buta, gitu dong. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat mendengar, berarti dia akan punya sifat tuli. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kalam atau bicara, berarti dia
bersifat bisu. Itu. Jadi Allah wajib bersifat dengan sifat melihat, mendengar, dan berbicara. Karena apabila sifat ini tidak wajib bagi Allah, maka Allah akan bersifat dengan sifat kebalikannya. Dan bersifat dengan kebalikan sifat-sifat itu menunjukkan cacat. Cacat atau tidak sempurna itu mustahil bagi Allah. Tidak sempurna itu yang bagaimana? Hah? Ada yang kurang. Kurang bagaimana? Kayak timbangan aja gitu. Kalau sempurna tidak sempurna itu bagaimana? Atau cacat itu sifat yang cacat yang bagaimana? Sifat yang pemiliknya itu layak mendapatkan hinaan. Pemiliknya itu menjadi sifat punya keadaan yang terhina. Maka sifat terhina itu mustahil bagi Allah, karena Allah wajib punya sifat yang terpuji. Sifat terpuji sifatnya bagaimana? Sempurna. Orang yang punya sifat melihat, maka akan dipuji. Gak ada orang ini buta. Wah, hebat ya, buta loh. Ada begitu? Ini orang ini bisu. Wah, hebat, bisu ya. Ada begitu? Maka enggak ada sifat-sifat nukus itu muncul pujian padanya, enggak ada gitu loh. Sifat nukus itu, sifat kurang itu, sifat cacat itu akan memunculkan apa? Hinaan. Maka itu hinaan bagi Allah mustahil. Kenapa? Karena Allah wajib bersifat dengan sifat sempurna, artinya sifat yang terpuji. Jadi apabila tidak ada sifat sama basor kalam, maka Allah akan bersifat dengan sifat kebalikannya. Dan punya dan bersifat dengan kebalikannya, maka akan jadi perkara yang mustahil, karena akan jadinya cacat bagi Allah. Nah, apabila Allah bersifat cacat bagaimana? Berarti Allah butuh pada yang menyempurnakan. Kalau ada sesuatu yang enggak sempurna, maka dia akan butuh pada penyempurna. Allah tidak butuh disempurnakan. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna. Keadaan yang menunjukkan Allah Maha Sempurna bagi apa? Ya bersifat dengan semua sifat yang terpuji gitu loh. Seperti sifat melihat, mendengar, berbicara, ini pasti sifat di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani Allah itu bersifat melihat, bersifat mendengar, dan bersifat berbicara. Sebagai sifat ma'aninya, begitupun maknawiyahnya, yaitu sami'an, basiran, dan mutakalliman. Maka ini menunjukkan Allah Maha Sempurna. Maka 11 sifat ini telah kita buktikan bahwa dengan 11 sifat ini Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Maka 11 sifat ini diambil dari sifat yang wajib bagi Allah. Kalau yang wajibnya ada 11, maka mustahilnya juga 11. Berarti hari ini kita bicara sifat yang wajib 11 bagi Allah, dan yang mustahil 11 bagi Allah, yang menunjukkan Allah Maha Kaya atau tidak butuh pada perkara yang lain. Maka
kita akan sambung yang akan datang insyaallah, tinggal bicara perkara yang jaiz. Perkara jaiz juga masuk dalam perkara ini yang menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana ghafirna biyana naghfirna وَأَنَا لَا أَسْرَفْنَا عَلَى لَضَى أَشْرَفْنَا فَاتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلِ كُلِّ حَوْبَةً وَاسْتُرْ لَنَا عَوْرَاتِي وَأَمِنِ رَوْعَاتِي وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْغِلَّانِ wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah al muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dha bi kulli suli salam wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi bilbadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.